2021, tahun yang dimana mall, tempat wisata, event besar mulus dijalankan. Semua diperbolehkan asalkan memenuhi protokol kesehatan. Tapi sekolah masih ditutup seperti kotoran yang menjijikkan. Apakah liburan dan berwisata lebih penting daripada kami yang mencari pendidikan? Atau kegiatan foya-foya harus didahulukan daripada kegiatan kami menambah wawasan? Sekolah kini hanya namanya saja. Kertas berisi angka dan berbagai nilainya. Setumpuk tugas membuat kami kaku. Menghitung membuatku fobia terhadap angka. Mungkin ada yang dibilang bodoh karena tidak bisa matematika, tapi sangat handal di dalam kelas seni rupa. Yang lain ada dibilang tidak berbakat karena tidak bisa bermain bola, tetapi sangat berbakat di dalam bidang fisika. Yang lain ada dimarahi habis-habisan, bukan karena sering bolos sekolah, tetapi nilai rapornya merah. Karena sering dibully, sehingga semangat belajarnya hilang. Apakah kita harus mengutuk ikan yang tidak bisa memanjat seperti monyet? Atau mengutuk kuda yang tidak bisa menyelam sedalam paus? Hanya menunggu harinya lagi. Indonesia sebentar lagi akan merayakan ulang tahun kemerdekaannya. Sampai kapan terus begini? Bangkitlah, keluar dari keterpurukan. Bangkitkan jiwa-jiwa muda yang dulu pernah ada. Karena pendidikan adalah memahami, menuntun, mengapresiasi. Terima kasih. Di ulang tahun Indonesia yang ke-76 ini, Indonesia masih diselimuti oleh wabah virus COVID-19. Meskipun pembelajaran melalui jarak jauh, janganlah pernah lelah untuk terus belajar. Tetaplah terus bersemangat. Masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Jadi, ilmu tidak akan pernah ada habisnya. Jadi, jangan pernah berpikir untuk berhenti belajar. Sebab kehidupan tidak akan pernah berhenti untuk mengajari. Mulailah dari mana kamu berada, gunakan apa yang kamu punya, lakukan apa yang kamu bisa. Terima kasih, tetap semangat. Pendidikan bukan cuma pergi ke sekolah ataupun mendapatkan gelar, tapi juga soal memperluas pengetahuan dan menyerap ilmu kehidupan. Masa depan memang tidak pasti, tapi kalau kita bekerja keras dan belajar, kita pasti sukses. Pendidikan adalah senjata yang paling mematikan di dunia, karena dengan pendidikan, Anda dapat mengubah dunia. Orang bisa belajar ketika mereka bisa, sedangkan orang bodoh belajar ketika mereka terpaksa. Menjauhlah dari orang-orang yang mencoba meremehkan ambisi. Orang kecil selalu melakukan itu. Tetapi yang benar-benar hebat membuatmu bahwa kamu juga bisa menjadi orang hebat.